Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP masih memberi kelonggaran untuk peniaga beroperasi. Peluang ini sesuatu yang menggembirakan buat peniaga makanan tradisi seperti lemang dan rendang yang sinonim dengan sambutan Aidilfitri. Bagi Muhammad Suhaimi Muhammad Haris, walau berdepan beberapa cabaran seperti sukar mendapatkan bekalan buluh dan santan, jualannya tetap rancak. Selain jualan di gerainya, promosi menggunakan laman media sosial turut dijalankan. Kawasan jualannya yang sebelum ini menjadi laluan utama bagi pergerakan merentas negeri ke Melaka agar lengang tahun ini, namun sambutan daripada penduduk setempat amat menggalakkan.